laki-laki di dunia deh. Kenapa? Subscribe and share ke teman-teman kalian semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel kawan. Jumpa lagi bareng channelnya Cang Rido. Dan kali ini Cang Rido membongkar kembali live IG Amel Amelia. Sewaktu Amel Amelia pulang sekolah bersama bunda mampir ke tempat bakso langganan bunda yang menurut bunda paling enak sedunia. Dan bagaimana keseruan makan bakso Amel di siang hari yang sedang turun hujan di Jakarta itu? Yuk kita simak video saya berikut ini. Kalau dalam Islam nanggapin orang-orang yang kayak gitu tuh doain yang baik-baik aja, jangan didoain yang jelek-jelek gitu. Kalau kita doain yang jelek-jelek, kita sama aja kayak mereka gitu, 11-12 kayak mereka. Jadi aduh, jangan deh, mending yang baik-baik aja udah. Goal! Mereka, kalau aku sih positive thinking-nya gini gitu, mungkin mereka punya masalah di hidup mereka, terus dilampiasinnya ke aku gitu, ngebenci aku karena di hidup mereka tuh ada masalah. Soalnya aku ngerti banget, aku tahu banget. Mungkin kayak gitu ya, dari pendapatku. Cuma aku nggak mau terlalu menyimpulkan sendiri gitu. Cuma ya udah, aku jujur sih, aku malah kasihan sih sama mereka. Mungkin mereka punya masalah yang nggak bisa mereka selesain, terus bisanya ngelampiasin ke orang lain gitu. Iya dong, Amel gitu loh, keren. Pede aja. Ini awas aja nih ya, masih ada yang hate comment nih. Apa? Gak apa-apa deh hate comment, aku dapat pahala. Apa? Hati lembut itu kameranya sama Tuhan yang tahu gitu. Gak apa-apa harus ditunjukin kebaikannya. Janganlah nuntut-nuntut orang harus jadi kayak gimana. Capek. Cantik banget. Ini terus ke sini. Yes, benar. Okay.
thank you Phil. Wow. Oke teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.